dari jutaan sampai puluhan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Arwan Channel dimanapun berada, semoga semuanya sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Kesempatan ini saya tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya rahmat taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini saya masih bisa memberikan informasi secara waktu. Kita syukuri baik-baik. Dua kalinya tidak lupa saya juga selalu menghadiahkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita sama-sama membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baiklah teman-teman, di vlog kali ini untuk tidak berlama-lama, Arwan Channel akan update perjalanan dari gudang menuju ke pelabuhan induk. Pelabuhan itu akan kendaraan seperti Toyota, mungkin rek pertamanya, rek keduanya, nanti tidak berlama-lama. Inilah situasi pagi. Jam 5 lewat 31 menit.
kita dengan keterbatasan alat dan bahan kita ngeplok. Tidak lupa juga Amran Channel yang sebesar-besarnya. Kalau para pemirsa tidak puas dengan kualitas video, ya maklum. Teman saya sekarang berangkat dari Bogor. Dimana Bogor ini adalah daerah rasa panas. Ini yang berwenang untuk hal tersebut adalah Baladia, ya. Berhak menutup lokasi tersebut yang masih transaksi dalam waktu salat azan berkumandang, nanti itu akan ditutup, ya. Aksinya akan ditutup oleh Baladia. Makanya di sini sangat bagus sekali dengan
akan melihat begitu juga dengan aturan di jalan. Aturan di jalan itu dari sini sangat kuat. Kita ambil channel sharing seperti ini supaya teman-teman terobok. Kemungkinan juga dimanapun kita berada tidak mungkin seperti kali kalau kita diaturan apa namanya perhatikan baik peraturan yang ada ya di mana saja lah kita hidup pasti akan berurusan dengan pihak berwenang seperti kepolisian. Ini juga yang kita siapkan dalam berkendara itu tentunya yang utama sekali adalah SIM, KTP, STNK kendaraan. Jika ada razia sama kita sendiri.
Barang ke Saudi Arabia. Karena di sini semuanya impor, teman-teman ya, semuanya impor, mulai dari apa namanya bahan baku, sembako, semua. Bercocok tanam, hasil bercocok tanam palsu. Jadi kalau subuh ini yang punya kegiatan ya bekerja di berbagai negara. Maksud saya ini sedang berada sekali. Thank you.
tayang ayat ini. Hidupnya itu di sini. Apakah itu teman-teman di Abraham, itu sumbernya dari sini. Semua dari sini itu impor semua, impor semua, tapi dari sini kita nanti di sini juga nanti ada kayak bos kecil bapak enam itu yang keliling di sini nanti ya bapak enam karena di sini induknya jadi yang di daerah-daerah luar itu luar biasa semua supplier barangnya dari sini salah satu contoh saja sekarang ya kawan-kawan saya mau datang dari mana saja pasti akan dibawa ke Jeddah nah dari Jeddah baru diberangkatkan ke barang dari manapun datang, mau dari Amerika, mau dari Jerman, mau dari Sudan, mau dari Oman, pokoknya pasti nyampe sini, pasti akan kesini. Nah, setelah itu baru di sesuatu berbagai pelosok-pelosok desa, dusun yang ada di. Daripada pengadaan barangnya di kontainer-kontainer besar-besar ini telah keluar dari perusahaan langsung dikawasi dan hidup mereka begitu ini. Beginilah kita setiap hari. Sampai puluhan juta.
dengan kita menerobos lampu merah. Kita menerobos lampu merah itu 3.000. Artinya apa? 3.000 real itu 10 juta lebih. Dari saya 10 juta lebih kalau dirupiahkan. Terus di sini yang kita balas parkir itu 150. Nah, terus kalau kita lihat, itu tergantung nasib lah. Kalau nasib kita lagi baik, saya dua kali kena di sini ya alhamdulillah di 200 kita sampai bayar pemerintah. Kalau lampu merah itu terus tidak pakai sabuk pengaman juga 5 sama. Ini dia ini lampu merah harap diwareh. Ini adalah tempat perbelanjaan. Perbelanjaan dari ini adalah itu sampai ke elektronik semua ada. Dari dapur sampai elektronik ada. Insyaallah nanti kapan-kapan kita coba explore juga ya. Explore juga supaya teman-teman itu tahu situasi di sini. Insyaallah nanti jika saya punya waktu, saya akan explore, saya akan sharing. Ya teman-teman, ini di depan ini sebelah kanan itu ada kontainer. Nah, ini kontainernya ini adalah apa namanya stokan lah istilahnya. Nanti kontainer ini ada yang kosong, ada yang isi. Nah, ini trailer-trailer yang bak datar itu akan ngambil di sini. Ada yang bawa ke Pelabuhan, ada yang bawa ke Bidang Besar. Kemudian di sini garami trailer itu akan terlihatnya panjang. Cuma foto DR saja atau OH dan sebagainya sudah jadi. Nah, kayak itu kena. Kalau ada murur, ada polisi, itu kena ya. Parkir di situ nah, itu 150. Nah, ini sudah ada ya. Sudah kelihatan ya.
cerah. Saya masih belum nyampe di pelabuhan karena saya memang jalannya itu sahabat pemirsa Anwar Channel. Nah ini dia ini. Ini di sini. Kita tidak boleh putar langsung di sini. Nah itu penampilan kita harus ke kanan dulu ya, dari kanan dulu saya ini. Thank you.
sepanjang perjalanan kita akan menemukan jalan cek sama komputer. Jaganya sangat ketat teman-teman di sini ya, di